ini ke, saya jujur, saya bilang sama dokter saya. Saya bilang sama dokter saya, dokter, tolong lakuin apapun untuk tidak sampai rambut saya botak. Saya berani bayar apapun untuk tidak rambut saya botak. Tolong, tolong dokter. Tapi tidak ada yang bisa menjamin. Dokter di Singapura, ama, dimanapun tidak bisa ada yang menjamin rambut itu tidak bisa rontok. Karena kondisi tubuh kita, reaksi terhadap, ya, terhadap kemo, radiasi, berbeda-beda. Betul, ada yang sampai mual banget, ada yang sampai rontoknya rontok. Bisa berdiri waktu mengalami itu. Saya mengalami pendarahan hidung. Waktu kemo pertama dulu itu saya mengalami pendarahan hidung. Terus saya lagi syuting pas udah mau take tiba-tiba berdarah banyak sampai sini. Terus saya harus hapus dulu baru saya syuting. Terus tiba-tiba saya mau jatuh. Wah, acting lo actingnya. Aku langsung berkali-kali aku mimisan, tapi aku gak tunjukin ke mereka, wah si Jupe tuh lagi acting ya, tetap aja kan aku ketawa, joget-joget gitu. Karena, siapa yang mau bayar seorang Julia Perez untuk nangis-nangis, ngejoprak, sedih-sedih. Mereka di luar sana pengen nonton Jupe, yang gak mau keluarin air mata, kita happy-happy bikin semua happy.